Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SCP Digital, channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Mungkin masih ada yang bingung kemana harus mengarahkan antenanya supaya bisa mendapatkan sinyal TV digital. Oke, dengan aplikasi ini insya Allah bisa memberi satu penerangan ya guys, setidaknya bisa membantu untuk mengarahkan antena kita ke pemancar. Oke, aplikasi apakah itu? Nah, aplikasinya yaitu antena pointer, guys. Nah, ini dia untuk aplikasinya. Antena pointer ini, guys ya. Antena pointer ini bisa di-download di Play Store. Play Store kita ketikkan antena pointer. Namun ada juga handphone yang belum support untuk antenanya guys ya, untuk aplikasinya. Oke, kita ketikkan dulu antena pointer. Nah, ini guys, antena pointer ya yang paling atas kita cek. Yang ini guys ya. Nah, yang antena pointer yang ini, bukan yang ini guys ya, tapi yang satu ini. Oke, silahkan diinstal. Nanti setelah diinstal, maka tampilannya seperti ini guys. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka. Namun sebelumnya aktifkan dulu untuk ininya guys ya, untuk lokasinya. Lokasinya diaktifkan dulu supaya akurat. Oke, kita kembali. Dan caranya kita klik yang di ujung ini guys. Arahkan ke geocoder. Nah, to ya, kita to atau to from to. Nah, untuk cara selanjutnya setelah seperti ini, kita kembali dulu guys, kembali dulu ke Chrome atau ke Google ya guys. Nah, saya buka ke Chrome dulu, dan di sini kita ketikkan stasiun ya, stasiun transmisi TV digital terdekat. Nah, ini ada ya. Oke. Nah, ini adalah stasiun transmisi terdekat di wilayah saya, guys. Oke, setelah seperti ini, kita klik. Maka akan tampil seperti ini. Lalu setelah itu kita salin, guys ya. Caranya bagaimana? Caranya kita tekan. Kita tekan. Salah, guys. Ya, dan kita salin guys. Oke, setelah disalin kita kembali lagi ke aplikasi tadi guys, antena pointer. Nah, seperti ini kita isikan di sini guys. Oke, sahabat SCP Digital yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe channelnya dan silahkan dipilih-pilih video, barangkali ada yang lagi sahabat cari di channel ini, khususnya ini tentang antena TV digital dan parabola. Oke, setelah seperti tadi kita tekan dan tempel. Nah, yang tadi sudah ditekan ditempel, kita share. Nah, dua kali guys ya. Oke, nah sudah tersimpan ya guys ya, sudah tersimpan. Nah, ini gunanya untuk pembesar, pokoknya yang lainnya silahkan diutak-atik saja, tapi yang penting yaitu yang tadi dia, yang tadi ya, yaitu geocoder dan tuh ya. Nah, setelah seperti ini saya simulasikan dengan menggunakan ini guys ya, ini ibaratkan antena. Nah, ini antena ya guys ya. Nah, seperti ini.
untuk arahnya, guys. Ini reflektor, reflektor, ribbon, direktor, dan ini boomnya ya. Jadi ini kepalanya, ini ujungnya. Nah, yang harus kita lakukan, kita arahkan handphonenya seperti ini, guys ya. Nah, seperti ini. Dan si, oke, bentar, guys. Nah, setelah seperti ini, arahkan ini yang warna hijau ke garis merah, guys. Arahkan garis yang hijau ke garis merah sampai tengah-tengah, guys. Nah, ini posisinya ibaratnya seperti ini, guys. Nah, kita putar sampai di tengah-tengah di garis merah, guys. Nah, ini ya, guys. Nah, berarti ini arah antenanya ke sini, guys. Nanti sahabat arahkan antenanya ke sebelah sini, guys, bukan ke sini, guys, bukan ke sini ya, bukan ngikuti arah yang biru yang hijau itu, guys ya, bukan ya, tapi arahkannya ke sebelah sini, guys. Pokoknya ikuti kepala handphone, guys, ini dengan posisi antena seperti ini kepalanya dan ini ekornya. Jadi yang diarahkan itu ekornya, guys, bukan kepalanya. Nah, bukan kepala ini, guys, bukan kepala antena tapi ekor antena. Nah, seperti itu sahabat DCP kita. Ini mungkin penjelasannya bisa lebih dimengerti daripada video saya sebelumnya ya, katanya kurang mengerti. Dan ini saya rincikan seperti ini untuk cara mengarahkannya. Nah, oke, okay, kita ibaratkan lagi. Jadi ini antena, ibaratnya ini adalah tower, guys. Nah, towernya di sini, ibaratnya gitu, guys. Jadi kita mengarahkan antenanya ke tower lewat ekornya, guys, bukan lewat kepalanya, bukan, tapi lewat ekornya. Dan untuk di aplikasi kita ikutinya ini, guys, kepala handphone. Nah, seperti itu, guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika masih belum mengerti, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika suka, silahkan like, dan jika tidak suka, abaikan saja. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Digital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.